Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membuat tutorial table of content. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dengan NPM 2113221078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurisan dengan NPM 2113221074. Dan nama saya Gunawan Mulya Permana, NPM 2113221116. Oke, yang pertama kita akan tutorial dengan cara membuat table of content, daftar isi. Saya akan menunjukkan cara membuat daftar isi. Untuk yang pertama, kita buat kontennya dulu. Seperti yang bisa dilihat, ini sudah ada kontennya. Dari bab 1, bagian A, B, dan C. Lalu ada bab 2, A, B, C. Dan ada bab 3, A, dan B. Untuk kita tambahkan aja kontennya. Buat bab 4, kita buat menggunakan untuk supaya masuk ke daftar isi, kita pakai heading 3. Kita ketengahin bab 4. Lanjut, kita isi kontennya. Isi kontennya. Bagian misal kita masukkan heading 4 untuk sub menunya. Heading 4 A introduction, lalu kita isi dengan kontennya spesial unformatted text. Terus kita format dulu dengan benar. Nah, sudah gini, karena sudah ada kontennya, kita buat menunya. Menu daftar isinya, kita pergi ke atas. Daftar isi, kita hapus saja daftar isinya. Lalu kita masuk ke reference, table of content. Lalu kita buat subdefine styles, custom styles. Untuk yang level 1 kita gunakan heading 3 tadi, dan untuk level 2 kita gunakan heading 4. Klik OK. Lalu kita klik OK Add. Nah, bisa diganti judulnya jadi daftar isi. Tambahin. Sudah beres. Ini sangat berguna, terutama untuk dokumen-dokumen yang isinya akan menjadi banyak, semakin banyak. Dan untuk misal ada penambahan, kita hanya perlu tambahkan lagi. Misal B, kita tambahin lagi heading 4, B, description. Lalu kita isi kontennya. Masukkan spesial formatted text, format dulu. Lalu karena ini pasti belum terupdate, kita masuk ke reference, ada update all, update. Nah, langsung masuk by description. Ini salah, harusnya tadi dimasukin waktu table of content. Nah, seperti itu. Ini sebagian kanan menunjukkan pada peg nomor berapa, dan bagian kiri penjelasannya. Judul, penjelasan judul. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Semoga dilanjut. Kemudian
untuk daftar gambar kita ubah terlebih dahulu, kita cari dulu gambarnya yang akan dibikin gambarnya. Contoh misal di sini kita masukkan dulu gambar, insert, masuk ke picture, gambar, pilih gambar yang akan kita masukkan, terus insert. Nah, setelah itu kita nanti atur gambarnya berapa yang akan sebesar apa, gimana isinya. Nah, kita masukkan di sini, kita ambil ke tengah aja ya, biar enteng ke tengah. Nah, sudah gitu, untuk melabeli gambarnya biar nanti daftar gambar, kita klik kanan, kemudian insert caption, dan kemudian di sini ada new label, kita klik new label. Tulis di sini yang akan kita tulis, misalkan gambar. Klik OK, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul keterangan dari gambar tersebut. Nah, selanjutnya kita lagi coba lagi yang kedua, misalkan ini. Untuk ininya sama seperti tadi. Masukin gambar yang kita akan masukkan, kemudian atur gambarnya di home. Nah, kemudian klik kanan lagi. Nah, di sini udah langsung ketulis gambar 2, karena yang tadi kan ada gambar 1, kemudian ini ketulisannya jadi gambar 2. Coba lagi. Nah, ini satu lagi nih. Coba insert picture. Ada pasinya. Depannya. Kemudian action. Nah, untuk mempermudah mencari gambar, nanti di sini daftar gambarnya. Kita di sini daftar gambar. Nah, kita tinggal ke reference. Kemudian insert table of picture, masukkan, kemudian klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk yang satu tadi, gambar yang pertama itu ada di halaman 4 untuk keterangan ini. Untuk gambar 2 ada di halaman 8, kemudian gambar 3 ada halaman 9, dan gambar 4 ada di halaman 11. Jadi begitu, kemudian kita cocokkan kembali. Apakah benar gambar 1 ada di gambar 4? Nah, ini gambar 1 benar ada di halaman 4. Mungkin gitu. Untuk selanjutnya sama aja. Seperti itu. Silakan untuk dilanjutkan. Oke, sekarang kita buat table of content ya. Untuk bagian tabel. Pertama kita pilih tabelnya dulu. Ini kita udah siapin ya. Langsung klik kanan, insert caption. Di sini kita tulis buat nama tabelnya, misal tabel contoh 1. Oke, ini di atasnya langsung ada di labelnya. Cari lagi, misal ini udah ada di bab 2. Ada table lagi nih. Klik kanan lagi, insert caption. Masukin contoh table 2. Ada di sini labelnya tetap nambah ya, sesuai urutan yang ditambah dari awal. Selanjutnya terakhir ada lagi table 3. Kita masukin insert caption. Screen contoh tabel 3. Nah, setelah ini kita pindah ke halaman yang mau dimasukin daftar isi atau daftar tabelnya. Di sini ini halaman kosong, sudah disiapkan. Masuk ke reference. Ada pilihan table of content. Nah, karena ini kan udah ditentuin kita apa yang mau ditampilinnya nih, table kan. Nah, kita pilih yang ini, lalu masukin titelnya daftar table. Ketik OK. Nah, dia udah muncul. Di sini tinggal ketengahin aja. Nah, terus misal kita nambah nih. Ada tabel yang lupa ditambahin. Nggak usah buat dari awal, kita tinggal nambah aja. Misal di akhir nih, kita tambahin. Nah, kita tambahin jadi tabel 4.
Nah, ini caranya sama kayak yang daftar isi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita bisa langsung update table of content. Ini. Nah, ini otomatis nambah ya. Nah, sekiranya sekian yang bisa disampaikan pada tutorial kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.